Lulu hati melihat sahabat baik lemas dan hilang di bawah arus sungai depan mata sendiri. Itu kata Muhammad Nazmi Mat Nazam, 19 tahun. Dia menceritakan mengenai rakan baiknya Ahmad Zawawi Muhammad, 19 tahun yang ditemui lemas di Sungai Pulau Melaka, Kota Baru pada 17 Januari. Menurut Muhammad Nazmi, dia dan Ahmad Zawawi bersama 3 rakan perempuan mereka ke sungai itu untuk berkayak ke sebuah pulau berdekatan pada 9 pagi. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Baru, Superintenden Muhammad Suhaimi Ali berkata, mangsa dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 untuk dibedah siasat.